100公尺。Baru masak mie, wah enak banget. Pakai duit cukup kan ya. Tetap senang. Oke masih. Ini kurang 450 meter. 450 meter. Geledek hitang di sini ya. Geledek. Bertahan hidup di alas. Berkemah di sini ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya, guys. Kali ini naik gunung lagi di daerah Hsinchu, Taiwan. Start awal jalur hutan. Rombongan 11 orang, Pak? Iya. Oh. 11 orang. Ikuti terus perjalanan naik gunung ya. Kudu muntah ya mau sana. Oke, lanjutkan. Start. Bloke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur kali ini Hsinchu, gunungan Hsinchu, jalurnya hutan ya, bagus sekali. Lanjutkan naik. Senior, senior, nggak petualangan kita. Besok di gunung kenangan, awakmu nak wes. Guys, sore cocok kabut ramai. Semangat naik jalur hutan. Tetap senang. Terima kasih. Bahagia selalu. Mau ngendot ah. Oh boy. Ayo Mas. Dah, harus lanjut naik kaki. Ni hao, Xinzhen. Halo, halo. Saya yo, Xinzhen. Hao. Orang Taiwan turun gunung ini malah. Baru masak mie, wah enak banget. Pakai duit cukup kan ya? Pakai
Ini lakone gas keri iki. Tenang. Nanti pasti nemu. Anu kompore go balik kae. Kompore mlesek. Bener. Kono. Mau masak mie gas tapi gasnya lupa mepang, Pak. Mau gimana lagi? Ini bakso yo mule. Karena kopine wis enak banget. Ya sing arep yo mlaku. Ayo. Kering tau iki. Nang masjid mbiyen Pak Sawo Pak Kano kae yo. Bengok-bengok lho nang masjid. Ayo guys. Ayo ngono lho, Pak. Mari ayo. Mau ngene lho. Piso. Ini teman kita mau foto di pohon. Ini terlalu jejak malah rakyat tak jurang. Satu, dua. Oke, ini pohon kenangan. Milanisti ini nampak di Gunung Sinchu. Eh, orang angcil. Siap. Tasik-tasik kayak dingin. Teklantok. Orang-orang. Gede kok. Foto-foto di pohon melengkung, pohon kenangan. Lanjutkan naik lagi. Wah ini teman kecil kita, orang Taiwan, sudah sampai puncak, mau turun. Lanjut naik, ada tangga. Tukau tenda ke balik kan juga kena donger jam yang ini Bromo. Wah, ada keluarga kecil sudah sampai di atas. Titi ni hao. Wah, ini bawa tomat untuk orang Taiwan. Jalurnya akar. Milanisti naik gunung. Istirahat. Ti apa to, Mbak ono? Lah makan roti anu toh, bakulan toh. Roti adem lah. Wong ngene. Tenan anu langsing. Sponsorna. Red Bull. Bakare urip nang jero. Bakare urip nang jero. Apa nih? Speaker. Speaker. Ini jero tas. Iso. Iso dhewe. Energy drink. Oh, ya iku tak ngenteni. Tuh sok kira ndang anu tuh. Sinyal kok. Biar tambah energi. Setelah istirahat tadi minum, lanjutkan naik lagi ini teman-teman. Hampir sampai puncak. Sekitar jam 12. Tanjakan akhir begini, akhir puncak. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, pemandangan hutan yang sangat lestari. 1, 2, 3. Naik tangga kayu guys. Hutan peting batu ini. Ayo. Alhamdulillah. Kenapa lumayan mas-masan ini. Tanjakan akhir. Lumayan menanjak. Hampir sampai puncak teman-teman. Nah, kalau ichi kangkang lah, saya siap ya. Wang itu nak ke, nak ke power wang yang sedo, wang sedo. Eh, kita dekat eh. Eh,往哪里走？ 往哪里走？ 哦，小心小心。小心，哎， 你让。 呀，那里那里啊？那里是一个点啊。 小姐 dari Taiwan. 小心小心小心。 katanya suruh hati-hati. 这边讲小心，take care。 Hati-hati. Setahu Asia Sinsa, take care lah. Be careful. Suruh hati-hati katanya. Tapi biasa teman-teman kita sudah biasa. Sukanya menantang. Di puncak. Setengah puncak. Foto-foto dulu. Seperti biasa buat
kenang-kenangan. Apik emang. Sing jero. Kok fotone, Mbak? Iya dong. Kok kene kok ora foto piye to? Hati-hati. Nih, foto covernya sih, Mbok. Nganjuk Taiwan. Milanisti Taiwan. Ini setengah puncak, teman-teman. Nanti turun lagi. Masih setengah perjalanan. Sekitar pukul 12 siang. Siapa-siapa yang gelem? Sambil menikmati alunan selawat Nabi Muhammad. Oke, lanjutkan turun bawah. Saya sudah ketinggalan teman-teman di belakang. Lanjutkan jalur masih tangga-tangga seperti ini. Hilang sinyalnya ya. Gendang masih. Halo. Kini lah. Katulon. Hah, Mbak Yu. Katulon, orang dekat lo. Bang. Tas. Sisi. Halo. Halo. Sama bapaknya ini. Woi. Ayo guys. Nyel. Adem ini. Belot. Pembelotan. Ayo, Pak. Tak usil. Mati. Nanya apa? Putus. Wis diputus. Apa sak urunge poso, budal. Alhamdulillah, guys. Ini hampir sampai puncak nih. Iya, lepas tadi. Apa satu nih? Banyak pohon tapi kecil-kecil. Ini rombongan di belakang. Ini di pegunungan daerah Sincu. Kalian di video terakhir kemarin di daerah Minggu tanggal 3 lho aku balik. Orang urus. Pokoknya rame nih loh naik gunung rombongan seperti ini. Kita semua rombongan 11 orang sama teman-teman rombongan Posmit Jamaah Masjid Lombok Cungli. Tanggal loro Senin toh? Setu. Wis ngomong karo mata iki perjemah ta? Kono ora kono. Urusan aku yo tanggal loro kandisan. Ora dadi tanggal 4. Oke. Full musik selawatan. Selawat Nabi. Wah, rame nih di bawah. Ganteran, Mas. Alone. Wah, ada anak kecil. Rombongan orang Taiwan. Berpapasan. Tangannya enggak ada. Mana gue pernah napi ini. Ini ada bapak ibu anak, malah anaknya digendong itu. Ngomong anak nang anak. Nih hao. Halo. Itu anak sayang anak. Wah, ya Allah, ternyata di atas sangat ramai sekali, teman-teman. Banyak orang Taiwan yang naik gunung ini sedang istirahat siang nih. Ada yang makan, istirahat. Wah, ramai sekali. Ini pos pemberhentian istirahat. Ada orang Taiwan ramai sekali. Ini dia jalurnya.
Map of Woodman Gen 3 Park. Ini dia. Ada pohon besar di sini. Istirahat. Wah, ini teman yang tadi jumpa lagi. Susi, susi. Wah, banyak pembekalan ini. Bekalnya dikeluarin. Ada pohon besar. Gak landai di sini. Istirahat. Istirahat, istirahat. Istirahat makan buah anggur ini di tas saya. Anggur ke dipangke aja di anggur ini wae. Anggur. Bawa tikar. Ini namanya buah anggur tapi bentuknya panjang-panjang. Buah-buah. Ini guys, buah satu kresek. Orang Taiwan baik sekali teman-teman. Ini senior kita. Wah, dikasih gas akhirnya. Dipinjamin gas nih. Orangnya baik sekali. Eh, diganti duit tapi ya. Wah, maaf nih. Sisi. Sangat baik sekali orang Taiwan. Akhirnya dapat gas bisa masak bikin kopi. Alhamdulillah. Sangat ramah sekali orang-orang Taiwan kalau kita selalu menyapa. Selalu baik sama kita semua. Ini dia teman-teman. Kompor ini, kompor mini. Orang yang sangat baik sekali orang Taiwan ini. Nah, akhirnya niatnya mau minjam gas, mau nasin air, tapi akhirnya dikasih ini. Ya. Lebih koncane munggah jare malah medun turu kok. Kesel jare. Iki rombongan model. Oh, nggo panjenengan sampeyan kedune. Heh. Panjenengan bodi wae. Iki rombongan. Kaet. Cinta ora ngene iki. Nek sok uwit kok. Habis. Gimana, alhamdulillah. Lanjutkan perjalanan naik lagi guys setelah tadi istirahat di sana. Masak mie dan makan buah. Kita naik lagi. Tapi cuacanya agak mendung nih. Semoga tidak hujan. Oke. Ikuti terus
jalur masih seperti biasa, akar-akar dan hutan. Semangat Mas ya. Petualangan hutan Sincu ini. Pangono yo. Kowe siji apa telu iki, Bud? Diameternya sangat besar ini. Lewati pohonnya di belakang saya itu besar sekali. Banyak terdengar suara tupai. Ternyata pohon yang besar banyak sekali di sini. Meniru suara burung perkutut. Di depan ada batu. Batu besar. Dan katanya di depan ada sungainya, guys. Kita lihat seperti apa nanti kalau kita sudah sampai di puncak gunung tapi ada sungainya. Soalnya ya gunung di Taiwan itu naik turun, jadi puncaknya berbukit-bukit, banyaknya banyak puncaknya. Lewati bawah batu ini. Itu batunya teman-teman di belakang, besar sekali. Itu ada air terjunnya, airnya kecil. Tetek ini ada kita munggah nih lo jalur kono mau. Puncaknya kemungkinan kono. Kui kan lewat puncak endur kui. Iya. Kok ada yang ngiri mau kan ada yang kanan. Emang kanan ngiri kan itu tuh muter. Ayo langsung turun ke bawah. Di bawah ada pohon yang sangat besar lagi itu. Masya Allah, itu pohon usia berapa tahun itu? Aja jadi orang kau. Orang, kamu butuhnya kan lewat kono kita. Kamu uang dulur, kamu duluan banyu nang kono. Uang kamu tadi duluan banyu. Masih butuh? Iya. Iya. Berapa pak? Balik rona mau. Di foto-foto loh. Lihat ada pohon besar sekali. Tuh orang Taiwan lagi foto-foto. Wah, Mbak Taiwan. Yo. Pohon besar. Pohon apa iki, Pak? Hah? Pinus, Pak? Ini sudah sampai air cherry. Cemara. Seperti pinus lah. Orang ngerti teko ini. Ada. Anggap aja Mbaknya. Foto-foto sama. Lebih dure ya nek. Wit nek ya. Wah, Allah, besar sekali pohonnya itu, lihat. Tapi sudah setengah mati ini. Yang sebelah itu sudah kering. Foturis. Ini dia pohonnya. Oke. Ada orang Taiwan banyak juga mau gantian foto-foto. Ini orang Taiwan yang mau foto-foto di belakang pohon yang besar. Sepasang kekasih. Dan saya bersama rombongan mau ke air terjun. Mau cuci-cuci tangan. Ambil air wudhu. Udah jam hampir jam 2 belum sholat zuhur. Airnya sangat jernih. Jernih. Sangat bening. Sangat bening. Pegunungan. Langsung dari mata airnya ini. Airnya sangat dingin. Jernih. Sudah selesai wudhu tadi di air terjun itu, teman-teman.
mau kembali turun cari tempat buat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Pak Nyai lagi foto. Jawabannya Pak Nyai anu ya. Yo turun lagi. Iya. Mau melaksanakan sholat zuhur dulu kan. Lah wong urung padha siap ndang-ndang. Oh piye to. Ade wudu di air terjun. Sudah selesai melaksanakan sholat teman-teman dan mau melanjutkan perjalanan turun, sudah berkemas-kemas, sudah berjalan semua kembali perjalanan turun sore hari, tapi cuacanya kembali cerah. Pemandangan sore hari malah lebih bagus. Destinasi foto dong kita. Panas. Tapi sore hari panas. Perjalanan turun hampir sampai guys. Tempat. Ah iya, tunggu jemputan nanti pulang. Waktu sudah sore. Alhamdulillah semua naik dan turun dengan selamat. Alhamdulillah. Tuh teman-teman sudah sampai di bawah. Pegunungan Sinju yang indah. Perjalanan naik gunung yang melelahkan dan menyenangkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Guys, dadah-dadah guys. Foto bareng-bareng lah. Kene lho, kula ning topi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye. Dadah-dadah sama. Bye-bye. Dadah-dadah siang, siang. Sampai jumpa. Okay. Sampai jumpa di next episode. Next trip.